Ini dagingnya empuk. Nih, dagingnya empuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan memberikan resep gulai burung punai. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, ini bahan-bahannya yang aku sediakan. Ada 5 ekor burung punai yang sudah aku bersihkan. Nah, sekarang aku mau kasih perasan jeruk nipis sama garam. Oke, ini bahan keduanya. Ada cabai merah 7 batang, ada kencur seruas kelingking, ada kunyit sejempol, ada kayu manis, ada kemiri 2 butir, ada lengkuas, ada jahe, daun kunyit, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Nah, aku pengen rasanya itu agak-agak pedas, jadi aku tambahin cabai rawit. Nah, di sini ada santan. Di sini ada bumbunya juga, ada garam, ada penyedap rasa, ada mecin. Oke, ini bumbu yang akan aku haluskan. Nah, daun kunyit ini tidak aku haluskan, jeruk juga tidak, sama kayu manis ini nanti dicampur sama bumbu yang bakalan aku masak. Nah, bumbunya sudah halus, sekarang kita proses memasak. Oke, selanjutnya aku akan tumis bawang. Bawangnya sampai menguning. Sudah menguning, aku masukkan bumbu yang sudah aku haluskan. Oke, selanjutnya aku masukkan garam, mecin, penyedap rasa. Kira-kira udah matang bumbunya, kita masukkan burungnya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Oke, selanjutnya aku tutup dulu biar bumbu-bumbunya itu meresap ke daging burungnya.
selanjutnya aku mau masukkan 2 bungkus santan. Kita aduk rata. Selanjutnya aku masukkan daun jeruk, kayu manis, daun kunyit. Ini secukupnya. Oke, ini aku tutup, kita tunggu sampai masak. Oke, sekarang sudah masak, sekarang kita sajikan. Dendeng, ini hasilnya. Cobain. Dagingnya empuk. Dagingnya empuk.